Halo guys, hari ini saya akan unboxing drone. Nah ini drone, tapi di sini ditulis apa yang ditulis di sini? Spare part. Spare part tulis di sini guys. Spare part. Jadi pas saya ambil ini. Ini sudah dibuka, saya nggak tahu kenapa ini sudah dibuka. Jadi mungkin dicek sama customer atau apa ya, sudah kita buka aja dari sini ya. Ini sudah lama loh teman-teman datangnya. Seperti ini dalamnya, jadi kita sudah selesainya dulu. Thank you for your patronage. Nah, saya buka dulu ya teman-teman. Apanya? Yang kira-kira. Sekarang masalah buka-buka kayak gini. Kurang telaten ya, bisa yang baru bisa hancur. Oke, di dalamnya juga bagus sekali, ada tempat juga nih. Ini ya teman-teman, ini tempatnya. Kita dekatkan sedikit. Nah, saya akan buka ya teman-teman. Apa kayak mana bentuknya? Kita lihat. Jadi kalian lihat di sini. Ini ada kontrolnya ya. Di pertama kita harus butuh baterai dulu ya teman-teman. Nanti saya isi baterainya. Tentu aja baterai tidak akan diisi sama orang dikasih ya. Nih remote-remotenya ya teman-teman, di atas itu bawah itu kan. Nah terus ini maaf teman-teman, saya kurang tahu nih cara memakainya. Nah ini kameranya, kalian lihat sendiri ini kameranya ya. Terus nih cara hidupkannya. Apalagi ini nanti ini ya teman-teman. Nah gini dia ya, ini jadi ini bisa buka tuh. Hah? Will be finished. Yes. Ya. Nah seperti kalian lihat ini. Ada juga toolsnya nih. Ini. Kalian sudah tahu ini juga ada yang parkir ya baterai. Nah, kalian lihat ini. Itu casnya. Pintunya ada pintu. Seperti ini ada untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 ya. Nomor 1 ada untuk ke atas, kemudian lower casing, profiler, protector arm. Ini ada nomor-nomor ya di dalamnya, jadi sudah dikasih petunjuk semuanya di sini. Nanti saya akan perbaiki semuanya apa yang harus saya pakai, karena ini kurang, saya harus lihat dulu ya teman-teman kalau pakai video bikinnya kayaknya ini lama sekali lah, karena saya butuh pelajari dulu karena ini baru buka kan, jadi saya sangat butuh pelajari dulu semuanya.
ini pasang di mana atau apa gitu kan. Nanti lah setelah pasang nanti saya akan bikin videonya bagaimana ini, apakah bagus, bisa terbang atau enggak, kita cek nanti. Bagi teman-teman yang mau beli ini, nanti saya bikin, saya kasih link ya, kasih link di bawah yang suka ini. Untuk sementara sampai di sini dulu videonya. Nanti bagaimana terbang drone ini nanti akan saya bikin video lagi. Terima kasih yang sudah menonton.